guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bikin video V Bear Bears Paper Squishy Collection. Aku udah lama banget gak bikin video tentang paper squishy baru gitu. Dan ini aku baru bikin paper squishy-nya. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih banyak buat yang udah like dan subscribe channel YouTube ini. So, daripada kelamaan, ayo kita ke videonya. Tara. Jadi di sini yang pertama ada paper squishy ini. Ini gambar mereka bertiga, ada ice bear, grizzly dan panda. Ini depannya dan ini belakangnya. Aku bikin paper squishy ini karena menurutku gambarnya lucu, jadi aku bikin paper squishy. Terus ini warnanya aku kasih warna rainbow. Coba kita squish. Wow, menurut aku ini slow banget. Okay, next ke paper squishy berikutnya. Tara. Aku punya paper squishy yang panda. Ini dia lagi main HP. Coba kita squish. Ini emang gak slow dan soft, tapi ini nggak terlalu sulit, nggak terlalu susah di squeeze. Ini enak-enak aja kalau di squeeze. Walaupun dia nggak slow dan soft, tapi menurut aku ini paper squishy-nya lucu banget. Okay, next ke paper squishy berikutnya. Tara, di sini ada grizzly. Ini grizzly kayak lagi megang buah-buahan dan sayuran gitu. Ini depannya dan ini belakangnya. Ini nggak keras sama sekali. Ukurannya kayak pas di tangan gitu, jadi nggak ribet, nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Okay, next ke paper squishy yang terakhir. Tara, di sini aku punya yang ice bear. Ini dia lagi nulis atau menggambar, pokoknya lagi kayak nulis gitu. Ini depannya dan ini belakangnya. Ini juga enak di squeeze dan nggak keras sama sekali. Okay, video aku kali ini hanya segini dulu. Jadi ini paper squishy terbarunya. Di antara keempat paper squishy ini, kalian lebih suka yang mana?
Kalau menurut aku yang paling lucu, sebenarnya semua paper squishy ini lucu semua, tapi menurut aku yang paling lucu yang ini. Kalau menurut kalian yang mana? Komen di bawah ya. Gimana paper squishy terbaru aku? Jangan lupa komen. Makasih banyak buat yang udah nonton dan juga like video ini. Semoga kalian gak bosen sama video-video aku. Dan maaf kalau aku jarang bikin konten karena sibuk dengan tugas-tugas sekolah. Kalau kalian punya ide konten, jangan lupa komen di bawah ya. So, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye semuanya.